Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mas Bela Negara. Mas, aduh, Masnya mana nih? Aduh, bingung saya juga nih. Aduh. Tolong Mas Opet. Eh dong, yuk, bisa kali, Mas. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan. Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Wajib bela negara, song-song hari esok makmur sejahtera. Ya, para peserta dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, kalau gitu langsung aja kita mulai acaranya. Pertama-tama itu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Festival Film Bela Negara 2019. Untuk saudari Alia Taskia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di rangkaian acara workshop penciptaan film pendek ini. Hadirin berbahagia, saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak yang telah mendukung acara ini, Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Sinematek Indonesia, Visi UPN Veteran Jakarta, dan BEM Visi UPN Veteran Jakarta. Terima kasih juga kepada media partner yang telah membantu mempublikasikan acara ini. Dan terakhir, saya berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras mensukseskan acara Festival Film Bela Negara 2019 ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar. Semoga workshop penciptaan film pendek ini dapat memberikan manfaat kepada para peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk saudari Alia Taskia telah memberikan sambutan. Sebelum acara kita lanjutkan, kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan pendek dari profil pemateri kita hari ini. Baik, stand. Kita akan melaksanakan workshop sesi penulisan skenario. Dika. Ini merupakan rangkaian workshop di hari pertama, yaitu sesi pertama, karena nanti di jam 1 akan ada sesi kedua dengan pembicara yang berbeda. Sekilas profil dari Mbak Lina Nurmalina, yaitu selaku materi kita saat ini. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita sambut pemateri kita hari ini, Mbak Lina Nurmalina. Artinya tahapannya memang ini udah kayak standar baku gitu loh. Jadi ada beberapa proses yang kita mulai dari sejak kita udah dapet ide cerita, kemudian biasanya itu kita bikin ada namanya ide pokok tema. Atau kalau sekarang ini lebih ininya sih lebih apa namanya kayak umumnya ya. Maksudnya kalau kita bicara tentang film komersil, biasanya itu kita namainnya logline. Nah dari situ terus masuk ke namanya basic story, kemudian sinopsis, treatment, baru skenario. Itu kalau garis besarnya kayak begitu. Jadi nanti detail-detailnya mungkin boleh silahkan. Kayaknya kalau nggak ada ini nggak enak ya. Biasa begitu. Ada operator sih. Iya, ini sudah mempekerjakan operator. Maaf ya, saya nggak pinter bikin PPT. Orang kan pakai grafis-grafis apa sih? Nah terus, ya mas silahkan tuh kan nggak enak mas kalau nggak. Biasa itu sendiri. Nah jadi yang tadi saya bilang ya, nggak enak mas. Mana dong? Berdiri saja. Iya nggak. Aman sih saya sebenarnya ngedeplok juga nggak apa-apa. Iya. Warna kok. Nah itu, nah ini ya kita sebelum lanjut ke skenario itu apa, ya paling pentingnya dari ini dulu film. Film itu secara sederhana didefinisikan sebagai cerita yang dituturkan kepada penonton melalui rangkaian gambar bergerak. Nah dari definisi ini aja, jadi kita udah tahu bahwa film itu kerja kelompok gitu ya, dia bukan kerja satu orang, karena di situ ada tuh cerita, berarti penulis skenario. Dituturkan, yang menuturkan ini yang adalah sutradara. Kemudian melalui rangkaian gambar bergerak, di sini ada kamera, ada editor. Nah karena ini pengertian film dari zaman dulu, jadi dulu tuh belum dimasukkan unsur suara gitu. Jadi makanya cuma sampai gambar bergerak gitu. Nah film menggunakan unsur gambar sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi, sementara suara hanya sebagai penunjang. Ini awalnya kan gitu ya dulu. Makanya dulu tuh karena kalau dulu kan masalah teknologi ya, suara tuh belum ada. Jadinya dulu dianggap suara sebagai penunjang, kalau sekarang enggak. Nah mungkin kalau kita bisa bilang bahwa suara sebagai penunjang, mungkin kalau di film pendek mungkin iya. Itu bisa kita aplikasikan, tapi kalau film panjang kayaknya nggak enak gitu ya kalau nonton film panjang. Nggak ada dialog, nggak apa. Itu film saya yang paling kanan. Saya jarang bikin film, jarang ngoling. Oh ya kan saya belum perkenalkan diri dulu ya. Tadi jadi apa namanya bukan kesibukan sih, maksudnya saya lebih seringnya sih kalau sekarang FTV sejak saya menikah punya anak, karena bikin stripping itu melelahkan sekali gitu ya. Stripping paling terakhir yang saya bikin tiga semprul, karena itu kan apa ya, momen ya, maksudnya itu tayang bulan puasa dan udah ditentuin cuma 30 sampai ya maksimal waktu itu pernah sih sampai 60 episode gitu ya. Nah itu masalahnya saya memang ngerjain sendiri, saya tuh nggak punya tim, jadinya gitu. Jadi saya nggak mungkin bisa ngerjain apa kayak tukang ojek pengkolan apa ya tiap hari gitu. Jadi saya cuma bikin TV terus tadi kalau semuanya ya, ini nggak cuma sebagai dialog gitu, ada musik, ada sound effect. Kalau ini prosesnya namanya Foley gitu, jadi perekaman untuk itu kayak itu kan mungkin gitu ya. Ketika syutingnya ini ada kendala, misalnya terlalu anginnya terlalu apa gitu ya, ribut lah atau apa gitu, makanya dia dibantu dengan namanya proses teknik ini Foley gitu. Jadi Foley ini yaitu menciptakan apa sound effect lah gitu ya. Foley itu panggil Foley, Foley itu beneran katanya. Nah terus oke, karena suka enak. Ya udah. Oke boleh mas, next lagi. Nah, ini yang membedakan film dengan apa novel, cerpen atau sebagainya ya, karena film ini punya keterbatasan waktu. Berbeda dengan novel yang bisa ditentukan sendiri kapan cerita berakhir, film memiliki keterbatasan waktu. Artinya gini, makanya kalau di novel itu kan mungkin ada novel yang cuma misalnya berapa ratus halaman. Ada juga mungkin yang sampai setebel apalah gitu ya gitu loh. Nah itu enaknya emang bikin novel, orang-orang kan terus aja kita nulis gitu ya, sementara kalau di film nggak bisa. Film itu dikategorikan film panjang secara teori ya. Kedengeran kan ya? Iya. Nah secara teori kalau film disebut film panjang itu 40 menit ke atas. Tapi juga kan kita harus punya ini ya, maksudnya kalau kepanjangan kan juga nggak enak ya, oleh kalau nonton bioskop gitu loh, karena ritual orang nonton bioskop dengan TV itu kan beda gitu loh. Bioskop kan kita duduk, lampu dimatiin, kita bisa fokus, sementara kalau TV, nah ini juga nih yang membedakan antara bioskop dan TV. Makanya di apa lebih banyak verbal gitu ya dialog, karena memang banyak faktor. Salah satunya di TV itu kita bisa mungkin apalagi kalau di Indonesia ya memang konsepnya kayak gitu. Artinya gini, percaya nggak percaya bahwa memang untuk TV khususnya sinetron memang itu target audiensnya itu ibu-ibu rumah tangga. Makanya memang kebanyakan dia juga pakai dialog, dialognya pun macam-macam ya. Udah suara hati, udah ngomong juga gitu ya. Misalnya ada siapa pacarnya lewat, wah pacarku ada di sini, udah tahu itu pacarnya, ada omongin gitu kan. Nah itu memang karena konsepnya itu gitu, jadi artinya gini, bisa dilakukan sambil misalnya ibu-ibu masak, ibu-ibu sambil nyetrika atau apa, pokoknya itu hal yang memang udah didesain seperti itu untuk apa tontonan TV di sini ya gitu. Beda kalau di luar kan, kalau misalnya kalian nonton di Netflix atau di mana di HBO atau di mana kan emang itu terkonsep yang nggak apa, targetnya memang punya target juga, tapi kan bukan target yang ibu rumah tangga yang sedang memasak lah gitu ya, nggak spesifik seperti itu. Nah balik lagi ke film, kita juga punya durasi yang memang ditentukan gitu loh. Biasanya sih umumnya itu 90 menitan lah gitu ya, sampai 120 menit. Makanya kalau udah di atas itu udah capek gitu. Makanya apa, ada juga beberapa kasus yang misalnya gini, filmnya panjangan nih kayak Bumi Manusia kan katanya gitu ya, tadinya tuh berapa ini terus dipotong-potong gitu ya. Ya itu pasti ada apa namanya pemikiran bahwa secara psikologis penonton tuh nggak bisa untuk menonton terlalu panjang gitu. Kayak ada film apa ya, udah lama banget sih, film Mahabharatanya ini, Mahabharata tapi bukan orang India sih yang bikin, saya lupa lagi, itu 4 jam gitulah, itu kan capek banget gitu ya. Tapi makanya kalau dibikinnya nggak seru ya udah gitu, 1 jam juga keluar. Jangankan film yang panjang gitu ya, kadang-kadang ada film yang kalian udah nonton Sekala Niskala belum? Udah. Iya, Bu, anaknya Mas Garin tuh kan. Iya. Kalau kita yang mungkin terbiasa dengan tontonan Hollywood yang wah gitu ya, nonton itu kan, ya terus terang ya waktu itu saya lagi nonton aja nggak sampai 10 orang, terus 15 menit yang ngorok satu di depan, 30 menit ada lagi yang ngorok. Itu karena artinya kan ya ini nanti masalahnya berhubungan dengan yang dinamakan dengan struktur dramatik ya. Jadi jangan sampai penonton dibikin bosan atau enggak penuh pertanyaan yang kita nggak mengerti. Jujur aja sih, saya tuh Sekala Niskala nonton sampai 2 kali, dan ketika 2 kali pun ada teman saya kebetulan anak filsafat yang gini, masa lu nggak ngerti sih? Saya bilang, aduh maafin deh, terbiasa nonton film Hollywood gitu kan, dan terbiasa bikin sinetron gitu, jadi nonton itu tuh, oh gitu ya, emang bener-bener harus mencerna gitu. Saya sih bilang aja, saya jujur aja bilang gitu juga, kata saya, ya maaf deh ternyata apa namanya, pemahaman saya terhadap film tidak setinggi itu gitu ya. Tapi ya, ya itulah yang terjadi gitu. Makanya kalau film-film macam Dilan atau apa gitu yang memang dia targetnya untuk remaja, untuk memang jualan lah gitu ya, komersil, jadi ya enak aja buat dinikmati gitu loh. Meskipun sebenarnya sejujurnya saya waktu pertama kali baca Dilan waktu itu saya mikir gini juga, ini cerita seru sih, tapi kalau difilmkan apanya yang menarik ya, artinya gini, secara konflik kan dia nggak besar gitu, dia cuma konflik yang dia kejar Milea, tapi juga Mileanya mau, artinya kan sebenarnya nggak ada hambatan besar gitu, konfliknya paling Dilan tawuran gitu, terus bahwa Milea punya pacar, itu sebenarnya kalau untuk sebuah film nggak luar biasa, tapi dia menjadi menarik karena karakter Dilan ini tuh. Jadi kalau di skenario ada yang namanya driven by character gitu loh, jadi dia digerakkan oleh karakter. Nah karakter ini dia kuat gitu loh. Dilan punya karakter sebagai cowok gombal tapi yang oh pasti dia kalau cowoknya yang oh gitu. Meskipun dia umur saya udah segini tapi juga yang oh gila ya kok ada sih cowok begini gitu kan, meskipun orang katanya itu pilih baik banget gitu, kalau yang kenal pilih baik begitu. Nah ngomong-ngomong soal ini juga makanya ada kasus contoh Dilan, karena gini, awalnya Dilan ini yang bikin skenarionya juga kalau masalah ya pilih baik juga yang bikin. Nah mungkin karena dia terbiasa membuat novel, katanya dia ketika bikin skenario ini apa namanya panjang halamannya itu sampai 200-an halaman lah gitu ya. Jadi teorinya gini ya, kalau di skenario satu halaman itu 1 menit gitu. Memang tidak pasti ya gitu, cuma ini pol rata deh, satu halaman 1 menit. Bayangin, dia bikin skenario 200 halaman, berarti 200 menit kan? Nah, terus kemudian akhirnya ditunjuklah teman saya Titin Makimena, udah ngetop dong ya. Kita manggilnya Tinut gitu ya. Tinut ini akhirnya ya udah dari 200-an halaman diedit-edit gitu ya, jadi sekitar 90-an lah. Paling maksimal juga 100 halaman gitu. Nah, itulah yang akhirnya jadi skenario filmnya Dilan. Jadi itu yang kita harus bedain gitu ketika kita bikin skenario dengan membuat novel. Novel sih kayaknya asik ya, di sini ada yang suka nulis gitu. Pastilah ya, paling enggak diari gitu. Kalau udah nulis kan wah enak gitu kan. Nah itu juga dulu waktu saya belum kenal prakteknya apa teori skenario ini juga gitu, udah ketik aja kan, tapi ketika udah paham jadi ya itu ada diatur ya yang tadi saya bilang ya, ada dari basic story, sinopsis, treatment, baru skenario. Boleh Mas? Nah ini, maka dari itu dalam sebuah skenario itu ada informasi yang harus diceritakan karena ada kepentingannya, yaitu cerita artistik dan dramatik. Ini yang membedakan pembaca novel dengan penonton di bioskop. Pembaca novel, nah ini bisa mengulang, ya kan? Misalnya novel, apalagi kalau novel berat gitu ya, mungkin gini, tadi apa ya? Oh, sini ini gitu kan bisa balik lagi. Nah kalau film kan, apalagi kalau bioskop nggak mungkin dong, bioskop kan kalau tukang ininya apa proyektornya, Mas yang tadi dong Mas, gitu kan? Saya lupa tadi lagi ke toilet, nggak mungkin. Kalau di rumah bisa kan? Di rewind deh gitu. Gitu, jadi makanya untuk itu memahami bagian yang sulit, nah itu tuh tak bisa mengulang bagian tertentu untuk memahami bagian yang sulit. Jadi itu kalau film, makanya sebisa mungkin informasi di dalam sebuah film tuh harus jelas. Nah itu ada yang namanya planting of information. Jadi ini informasi yang ditanamkan kepada penonton sejak sedini mungkin lah gitu ya. Apapun, dari dia mulai dari bisa jadi properti, bisa juga dari karakter, semua itu harus kita planting dari awal. Misalnya gini, kayak udah ada yang nonton Joker, udah. Si Arthur ini kan udah di planting dari awal, dia dibully. Ya pasti ininya sih rangkaiannya memang dibully. Nah tapi terus kan juga sampai akhirnya puncaknya dia kecewa terhadap ibunya, ternyata ibunya halu gitu kan, yang seolah berbohong sama dia. Jadi tuh kayak dia tuh diperlakukan gak adil lah gitu ya. Nah ini kan ada planting dia kenapa akhirnya dia menjadi jahat gitu. Kita nggak akan bisa bilang bahwa dia jahat atau baik kalau nggak ada planting-planting ini. Misalnya kalau dia diperlakukan baik oleh semua orang, ibunya juga baik gitu ya, tapi kok dia bisa jadi jahat ya gitu. Nah, itu yang harus dipertanyakan gitu. Kalau dari awal apa semuanya baik, oh berarti kita bisa mengambil kesimpulan orang psycho gitu. Nah, kalau ini kan di planting dari awal. Begitu juga dengan beberapa planting-planting yang berhubungan dengan misalnya properti ya, maksudnya alat-alat gitu ya. Kayak misalnya adegannya misalnya mau membunuh seseorang gitu ya, tapi nggak dilihatin awalnya apa gitu. Akan lebih baik misalnya kalau mau membunuh seorang, disiapin dulu nih apanya gitu, misalnya dia mau nyiapinnya pisau atau apa gitu ya. Nah itu juga ada, jangan sampai nanti misalnya ketika pas adegan orang jadi gini, loh dia dapat pisau itu dari mana ya, dia dapat gitu tuh. Nah, jadi planting-planting itu gitu loh yang harus kita tanamkan kepada penonton gitu. Jangan sampai ada hal yang bikin penonton kaget gitu loh, kok ini kok begini sih, loh ini kok begini gitu. Itu yang disebut planting of information. Boleh Mas? Nah, kita sekarang mulai masuk ke cerita. Cerita atau skenario merupakan blueprint dalam sebuah produksi film. Untuk membuat sebuah skenario dibutuhkan, ini yang tadi saya bilang ya, ide pokok dan tema. Secara sederhana ya kayak gini, ide pokok adalah satu kalimat perenungan yang ingin disampaikan pembuat film kepada penontonnya, semacam pesan moral deh, pesan moralnya apa. Nah sementara untuk tema, dia menjawab pertanyaan cerita, yaitu tentang siapa yang bagaimana. Nah ini contoh simpel aja deh ya, ini ide pokok tema FTV lah. Ide pokoknya cinta tidak mengenal perbedaan status sosial, temanya tentang seorang konglomerat yang jatuh cinta pada penjual martabak. Tapi sebenarnya ini nggak ini juga sih, kalau penjual martabaknya Kaisang kan kaya juga. Ini nggak ini juga sih. Nah ini kalau di tema ada banyak juga, mahasiswa saya juga banyak gitu yang dia masih cantumin nama tokoh. Jadi sebenarnya bukan nama tokoh ya, tapi profesi. Kayak ini kan konglomerat, jadi bukan misalnya tentang si John misalnya gitu ya, yang jatuh cinta pada Marni misalnya gitu. Nah bukan kayak gitu, karena kalau misalnya kita tuliskan tentang si John yang jatuh cinta pada Marni, ini siapa? Si John Marni ini siapa? Gitu. Makanya harus kita sebutin profesinya, biar itu lebih spesifik gitu. Jadi kan relate dengan ide pokoknya. Oh iya, kan mereka punya perbedaan status nih, yang satu konglomerat, yang satu penjual martabak. Nah, jadi ya ide pokok tema ini harus berhubungan ya, jangan sampai misalnya kayak ini kan cinta tidak mengenal perbedaan status sosial, tapi temanya misalnya tentang seorang konglomerat yang membunuh penjual martabak. Nah kan itu mana status sosialnya, kalau itu berarti tentang dendam gitu kan. Jadi gitu ya, harus saling berhubungan. Oke Mas. Masnya kasihan juga loh, dia sendiri. Nah ini yang disebut dengan logline. Logline itu sebenarnya sama dengan premis ya. Logline atau premis ini sama, yaitu kalimat yang merangkum sebuah cerita dalam 20-30 kata. Di dalam logline ini ada karakter, kehendak, dan hambatan. Karakternya ini siapa tokoh utamanya dan kenapa tokoh ini menarik. Jadi kalau dia nggak menarik, ngapain gitu? Apapun karakternya harus dibikin menarik. Maksudnya gini, misalnya mau dia karakternya pekerja kantoran, mahasiswa, dokter, atau tukang sayur sekalipun, kalau memang ada hal yang menarik dari dia, udah itu yang akan kita bikin. Tapi kalau nggak menarik, misalnya dokter yang apa nih? Dokter yang menjalankan hari-harinya di puskesmas. Terus ngapain dia? Ya udah cuma sehari-harinya aja. Apa yang menarik gitu kan? Beda dengan misalnya ini tukang sayur yang merencanakan pembunuhan, loh kan? Malah lebih menarik tukang sayur daripada dokter. Gitu. Nah ini kehendaknya apa? Kehendaknya ini adalah tujuan dari tokoh utama. Dia punya tujuan. Tujuannya apa misalnya? Ya misalnya kalau dokter itu gitu ya, tadi misalnya kalau dokter, wah dia punya problem banyak, salah satunya misalnya banyak penolakan di kampung itu, misalnya terus pada dukun demo gitu ya, ngerasa bahwa wah dengan kehadiran dokter kita para dukun ini nih apa jadi kehilangan job misalnya gitu. Nah sementara si dokter ini dia punya tujuan kan, tujuannya ya ingin mengedukasi masyarakat gitu, jadi harus ada itunya. Kemudian hambatannya apa? Ya kayak tadi ya, dokter ini hambatannya apa? Dia macam-macam. Misalnya ya para dukun ini kan nggak terima gitu, makanya misalnya wah karena dukun kan, dukun macam-macam nih ya, ada misalnya dukun beranak, ada juga dukun yang suka nyembuhin orang misalnya, tapi apa misalnya ada juga dukun yang suka apa nyantet misalnya, wah dukun ini bersatu ngalahin dokter. Nah hambatannya kan itu berarti dokternya harus ngadepin ini nih, sementara niatnya kan baik, mau mengedukasi masyarakat gitu, mau apa namanya memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat, kayak gitulah. Oke, silakan Mas. Nah, begitu. Logline, kayak gimana ya logline? Nah, contohnya kayak gini. Ayo film apa? Pasti tahu kan? Biru. Nah, kayak tadi kan sepasang remaja karakter. Dia apa tujuannya? Ini tujuannya adalah dia menjalani kehidupan barunya akibat kehamilan. Hambatannya apa? Yaitu hambatannya karena kehamilan inilah mereka ini punya apa namanya punya hambatan untuk apa namanya menjalani kehidupan barunya gitu. Dari kehidupan mereka tadinya pacaran ya kan, keadaan inilah apa keadaan baik-baik saja. Kemudian muncul hambatan ketika si cewek hamil. Hambatannya terus naik lagi, apalagi nih? Ya karena ada problemnya banyak. Problemnya adalah mereka juga kan pertama mereka nggak siap, kemudian dari keluarga juga kan dari keluarganya siapa Dara ya, yang cewek itu Dara ada pertentangan gitu loh, yang nggak kepengen mereka ini mereka bersama gitu ya. Terus ada lagi ketika mereka akhirnya menikah ada lagi ternyata ini bayinya akan diberikan kepada om tantenya gitu loh. Terus sampai ending tetap ada lagi ternyata oke bayinya selamat tapi rahimnya terpaksa harus diangkat. Nah ini film yang apa ya bukan film yang benar sih tapi skenario yang baik adalah skenario seperti itu. Jadi dia dramatiknya terus naik gitu, selalu ada problem. Ketika berhasil dipecahkan ada problem baru, berhasil ada problem lagi. Ini kan gitu kan, hamil problem besar kan. Terus oke terpecahkan karena akhirnya okelah mereka boleh menikah. Problem lagi gitu loh. Belum lagi problem dari mereka berdua yang ternyata kan masih ya namanya anak-anak ABG gitu ya. Si cowoknya masih suka main game, terus mereka ribut-ribut lah gitu yang terus si Dara juga ngerasa gue pengen pergi ke mall, maka dia pergi dengan teman-temannya. Terus ada problem-problem kecil seperti apa namanya yang dia air susunya mulai keluar. Nah, itu kan itu problem-problem kecil yang apa namanya kayak semacam mendukung problem besarnya gitu. Jadi itu jadi ada solusi, ada lagi problem, ada lagi solusi, ada lagi gitu. Sampai akhirnya memang benar-benar selesai meskipun mungkin endingnya kan mungkin buat beberapa orang wah enak ya nggak misalnya seperti pernikahan dini. Ya ada yang mau pernikahan dini. Atau dulu tuh ada dulu banget sih ya, yang masih di bawah umur, model-model kayak gitulah ceritanya. Ada yang masih di bawah umur tuh, aduh kalian pasti nggak tahu lah ya, yang main bercanda orang saya aja waktu itu masih SD, mungkin coba gitu. Nah terus ngomongin sedikit tentang ide cerita ya, ada yang bilang Dua Garis Biru ini seperti udah ada yang nonton Juno. Oh iya. Nah itu ada yang bilang kayak Juno, bisa jadi sih, tapi bahwa kasus-kasus ini kan sebenarnya juga masih banyak ya terjadi gitu, anak di bawah umur yang hamil. Nah ini kan ada beberapa yang memang kalau untuk ide cerita ya, makanya misalnya kalian punya ide cerita boleh nggak sih dari film? Boleh aja, tapi kita bedain dengan plagiat ya. Kalau plagiat kan plak-plak semua sama gitu. Dan bedakan juga dengan remake seperti Bebas. Sani Bebas itu kan dia bukan jiplak ya, memang itu kan ada hak cipta, ada izinnya segala macam. Tapi kalau jiplak, ya harus diakui sih beberapa sinetron kita jiplak, film-film Korea gitu. FTV juga banyak sih sebenarnya yang dari film-film itu gitu ya. Tapi kecuali kalau kita mau ngambil idenya nggak apa-apa. Kayak misalkan Juno kan sama, tentang anak di bawah umur yang hamil. Nah itu aja paling yang kita ambil idenya gitu, ide besarnya aja yang mau kita ambil. Oke Mas. Nah sekarang kita masuk ke karakter. Kalau mau nanya nanti ya. Iya. Yeah. Nanti boleh kok mau diinin lagi, di-rewind lagi misalnya mau nanya yang tadi ya. Nah, sekarang kalau ke karakter, secara umum karakter ini dibedakan menjadi dua. Disebutnya karakter kontras, yaitu protagonis dan antagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang sanggup menimbulkan proses identifikasi kepada penonton, yaitu kepada siapa penonton bersimpati. Nah, penonton ini bersimpati kepada tokoh bila si tokoh melakukan kebaikan. Tapi ini ada kasus kayak semacam Joker. Kalau Joker gimana? Karena kan kita memang teridentifikasi, artinya kita bersimpati, gitu kan? Oke, Joker ini ya bisa dibilang dia dua tokoh ini ada gitu ya. Karakter kontras di dalam tokohnya ada. Dia protagonis dan antagonis. Orang bersimpati kenapa? Pertama dia sering dibully. Kemudian dia sayang sama ibunya, dia merawat ibunya banget kan, ibunya dimandiin lah, disuapin apa segala macam deh. Dia di satu sisi dia artinya dia bukan orang yang antisosial sebenarnya kan, dia punya teman-teman gitu. Tapi bahwa dia dijauhkan, dibully iya gitu. Tapi di sisi lain dia juga punya sisi yang baik gitu kan. Nah makanya kalau misalnya ada yang bilang kalau Joker apa dong? Dia kan jahat gitu. Tapi kan kalau kita melihat ke plot yang lagi rame, orang jahat adalah orang yang disakiti. Jadi ya udah, memang kalau saya menarik kesimpulannya bahwa Joker ini adalah dia protagonis yang kemudian berubah menjadi antagonis. Tapi bahwa perubahannya itu terjadi, iya, karena itu kan diperlihatkan kan. Jadi gimana dia dibully apa segala macam. Tapi sebenarnya dia punya niat baik ya, misalnya selain dia merawat ibunya, dia juga berusaha datengin Bruce Wayne kan. Terus dia ketika dia ketemu dengan si bapaknya Bruce Wayne siapa, Thomas ya. Terus ketika dia ketemu Bruce Wayne juga kan sebenarnya di situ juga kelihatan bahwa dia orang baik gitu, yang tadinya dia berpikir kan bahwa Bruce ini adiknya apa gitu kan. Tapi keadaan lah yang membuat dia akhirnya jadi orang jahat. Kalau yang paling gampang sih memang ya tokoh kontras. Nah kayak ini sebenarnya kan juga gitu ya. Dia si siapa nih? Thanos ini kan niatnya baik sih gitu. Cuma caranya aja gitu. Tapi dia setipe tuh kayak Joker kan. Dia baik sih, mau apa hidup ini seimbang gitu kan. Saya nggak tahu, dia mungkin dia bintangnya Libra kali ya. Bahwa hidup ini harus seimbang gitu kan, ini apa, tapi caranya salah gitu. Tapi kan tetap kalau di sini memang biar apapun niat baiknya, apa yang dilakukan dia salah gitu. Jadi dia ini membunuh banyak orang, makanya terus Avengers Endgame ini mengalahkan dia. Yang paling gampang sih memang film-film bergenre action sih, itu yang paling gampang untuk membedakan protagonis dan antagonis. Kalau film drama ya paling antagonisnya ya gitu sih ya, paling yang misalnya jahatnya tuh yang julid ini udah kejam banget gitu ya. Gitu aja sih, ini baik ini jahat ya, kayak misalnya bawang putih bawang merah, nah itu kan ya ketahuan banget tuh di protagonis ini antagonis. Mas boleh Mas. Nah ini kemudian setelah ada action ada juga ada karakter ada action. Nah, kita punya tokoh protagonis, maka tokoh ini harus melakukan aksi. Manusia akan melakukan aksi apabila merasakan sesuatu yang menyakitkan atau gangguan. Tanpa gangguan, nggak akan ada action. Jadi kayak misalnya, tadinya, ya itu tadi yang contohnya kayak dua garis biru ya, tadinya kan keadaan baik-baik aja. Kemudian ketika, wah Dara hamil, ada aksi di sini kan, gimana nih, mau dikuburin atau enggak? Terus kan aksi-aksi ini terus, seperti yang tadi saya bilang, aksi ini terus berlangsung. Ada kemudian penolakan dari keluarga, ada terus dia harus kerja, dia harus berhenti, si Dara berhenti sekolah, laki-lakinya harus sekolah sambil kerja, dan sebagainya. Nah, dari aksi ini muncul alasan yang menghasilkan kehendak untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan kehendak adalah menghilangkan ketergangguan. Ya, itu tadilah. Jadi misalnya kayak tadi, oke, dia hamil, tadinya mau digugurin tapi nggak jadi karena kita ternyata diizinkan untuk menikah. Akhirnya mereka menikah. Tapi kemudian kan ada lagi problem kan, Bimanya harus bekerja karena dia udah jadi seorang kepala rumah tangga kan. Nah, terus di darahnya juga, wah kok gue harus berhenti, makanya terus dia kalau nggak salah dia ikut sekolah gitu ya, kejar paket apa gitu ya. Terus ya itu, jadi masing-masing tetap punya kehendaknya kan, karena si Dara dia pengen kuliah di Korea gitu kan. Itu sampai akhirnya masing-masing tujuan mereka tercapai. Si Bima tetap bisa merawat anaknya, Dara ke Korea gitu. Oke Mas. Nah, ini juga yang penting banget adalah plot. Setelah tokoh ditetapkan dan ketergangguan diciptakan, terjadi action. Nah, pada gilirannya cerita pun bergulir dan menghasilkan alur yang umumnya disebut plot. Plot adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat yang logis. Jadi gitu, plot-plot itu harus kita ciptakan ketika kita udah dapetin cerita besarnya gitu ya. Kayak cerita besarnya misalnya ya tadi tentang dua garis biru gitu, ini hamil nih, oke, plotnya apa aja nih yang harus kita bikin. Plot besarnya adalah bagaimana mereka berdua menjalani tugas mereka yang baru sebagai orang tua. Ini plot besarnya ya. Nah, ada lagi, boleh Mas, yang disebut ini plot utama dan subplot. Plot utama gitu, plot gimana di dalamnya terdapat tokoh utama dan problem utama. Jadi problem utamanya itu, problem utamanya adalah bagaimana mereka harus menghadapi kehamilan ini. Sedangkan yang di luar itu dinamakan subplot, yang berfungsi menunjang plot utama. Dan kekuatan subplot tidak boleh lebih besar dari plot utama. Nah, subplot ini salah satunya misalnya itu tadi ya, dari penolakan keluarganya Dara. Ini kan subplot karena di sini ada ternyata gitu, kita tahu bahwa keluarga mereka nggak harmonis, ibu bapaknya juga punya problem gitu. Terus juga keluarganya Bima juga begitu, ternyata kan ada, meskipun mungkin problemnya tidak sebesar dengan keluarga Bima gitu ya, ada juga kayak misalnya Bima kan mempertanyakan diri juga, kenapa sih kakaknya boleh kuliah swasta kalau nggak salah ya? Pokoknya dia ada yang dialog itu, yang dia kayak kayak iri lah dengan kakaknya. Nah, subplot ini nggak boleh lebih besar dari plot utama. Jangan sampai nih ya, jangan sampai si orang tuanya Dara ini kan punya problemnya, jangan sampai problemnya orang tuanya ini justru lebih besar gitu. Karena kalau udah lebih besar, udah berarti plot utamanya memang tentang orang tuanya, bukan tentang si Dara dan Bima lagi. Jadi jangan sampai gitu kalau nanti kalian bikin, karena memang sampai sekarang pun, jadi saya kan sesekali juga harus saya diminta sama produser untuk nih ada skenario baru dari dari penulis baru, tolong dong diberesin. Emang ketika dibaca, wah kok jadi malah subplotnya nih yang ini, memang karakter subplot ini lebih menarik ya, misalnya gitu ya. Ini ada misalnya plot utamanya sih ya kalau FTV gitu ya, gitu misalnya si orang kaya jatuh cinta sama orang miskin. Nah, ada subplot lagi yang menarik, apa yang menariknya, ternyata ada temannya si orang miskin ini, dia dia orangnya lucu, terus ternyata dia anak yang orang kaya juga yang kabur dari rumah. Nah, ini banyak diceritain, saya sampai bilang gini, ini mau ceritain yang mana sih, yang dia pengen ini gitu. Karena ternyata sisa plot ini lebih menarik dan lebih banyak diceritain, makanya terus saya bilang gitu, diberesin deh. Ya udah, itu kan bukan diberesin lagi, harus kerja, emang harus dirombak gitu. Akhirnya ya udah, sisa plot ini saya perkecil ininya, materinya dia tuh diperkecil gitu, karena supaya plot utamanya ini tetap berjalan gitu. Oke Mas. Nah, yang sama juga pentingnya adalah latar atau setting. Cerita harus terjadi pada waktu dan tempat tertentu. secara sederhana disebut setting atau latar. Nah, latar ini memiliki pengaruh penting terhadap karakter dan cerita, maupun dalam membangun unsur artistik dan dramatik film. Jadi ya seperti disebutkan ya, ini dia waktu dan tempat. Misalnya waktunya kalau di pembuatan skenario itu pada di bagian basic story itu harus sudah dicantumkan, misalnya terjadinya di mana, di Jakarta tahun berapa. Misalnya kalau tahun sekarang ya ditulis aja Jakarta masa kini atau masa sekarang. Tapi kalau kita mau nyeritain misalnya kayak Bebas kan dia tahun, tapi kalau dia kan flashback ya, itu juga harus diceritain gitu loh, bahwa ini mengangkat tentang orang-orang dengan yang dulu saat mereka remaja di tahun 90-an. Nah, itu harus dicantumkan karena ini kepentingannya adalah untuk semuanya ya, seperti yang tadi dibilang kan, film ini adalah kelompok. Artinya kalau kita tahu settingnya di mana, tempat maupun waktunya, itu akan mudah untuk nanti bagian departemen artistik, juga untuk kamera, karena kan mungkin gitu ya nanti si sutradara pengen looknya itu nanti tahun, misalnya tahun 80-an atau 90-an kayak begini looknya. Nah, ini ada hubungannya soalnya kamera dengan artistik itu ada. Kemudian ada lagi dengan bagian produksi, karena misalnya kita mau bikin tahun 90-an otomatis kan apa aja nih butuhkan nih, karena tahun 90-an kan nggak kayak tahun sekarang, kayak misalnya di film Bebas kayak gitu, udah pernah nonton juga kan? Nah, di film Bebas kan gitu, apaan nih, Blok M pada tahun 90-an kayak gimana, terus tawurannya anak dulu mungkin beda ya mas, sekarang saya nggak tahu juga ya, mungkin kalau sekarang lebih inilah, atau kayak sekarang kan mungkin bisa, oh ya pakai handphone kan, bilang oke kita ini ya, nunggu di ini ya, oke ya. Kalau dulu kan enggak, misalnya kita harus ngumpul dulu atau apa, nah kayak gitu kan harus diperhatikan. Terus juga kebutuhannya kayak misalnya yaitu ya yang yang tahu adegan tawuran, kita kan harus tahu berarti tawuran talentnya dibutuhkan berapa orang nih, nah, kayak gitu. Terus juga propertinya tahun 90-an mobilnya apa sih, nah itu. Jadi makanya itu harus dicantumkan kebutuhannya untuk itu, untuk semuanya gitu, nggak sebatas cuma penulisan skenario aja, sutradaraan, produksi, artistik, semuanya. Jadi itu makanya penting banget. Sebagai karakternya juga dia penting, karena gini ya anak 90-an dengan anak sekarang mungkin beda, dengan anak 80-an, 70-an itu juga beda. Atau misalnya kayak apa ya, ya kayak film G30S lah gitu ya, itu kan settingnya berarti tahun 60-an. Tahun 60-an apa sih gitu yang ini, yang misalnya hit di tahun itu apa gitu. Kan nggak mungkin misalnya tahun 60-an tiba-tiba kita lihat ada MRT atau apa, kan nggak mungkin gitu ya, ada apa gitu, busway nggak mungkin gitu. Jadi itu harus diperhatikan juga, ke karakter juga kayak gitu, karakter juga kayak gini ya. Misalnya waktu saya bikin karya akhir saya, tugas akhir saya tentang KDRT kan saya bikinnya dia settingnya orang apa, dia nelayan gitu, jadi di pesisir. Nah, saya juga melakukan riset terhadap itu, karena gini, ternyata kan orang pesisir itu dibandingkan dengan misalnya orang yang tinggal di pegunungan, dia beda. Pesisir itu katanya sih karena panas, jadi mereka lebih gampang emosi dibanding dengan orang yang tinggal di pegunungan gitu. Nah, kayak gini kan juga harus diperhatikan gitu, karakter-karakter ini. Kayak misalnya settingnya apa lagi nih, kantoran. Orang kantoran beda dengan misalnya dia petani, atau enggak dia dengan buruh, atau apalah gitu, ini harus dibedain gitu. Dokter beda dengan misalnya dengan guru, atau guru beda dengan apalah ya copet atau apa, kan itu harus dibedain ya karakternya. Itu berhubungan dengan setting. Ya misalnya kenapa dia jadi copet gitu, padahal dia misalnya dari keluarga baik-baik, tapi misalnya gini, oh dia bukan copet, dia sebenarnya klepto gitu kan. Beda juga ya antara klepto dengan copet. Klepto bisa terjadi di orang yang misalnya berada, ya kayak inilah Winona Ryder kan. Nah, Winona Ryder kan katanya tukang apa, bahasa Indonesia pengutil gitu ya. Dia artis cantik tapi hobinya ngutil, ya udah kalau itu kan penyakit gitu ya. Itu yang harus kita bedain tuh karakter-karakter itu. Oke, Mas. Oh, Mas udah sini. Nah, Nah ini yang tadi saya bilang, setelah kita prosesnya tadi ide pokok, tema, dan logline, kita masuk ke basic story. Ini berisi garis besar cerita secara ringkas dan menjadi ibaratnya tulang punggung cerita. Basic story, nah ini harus memuat inilah. Dia ada latar, seperti tadi yang saya bilang, ya ada tempat dan waktu, kemudian ada tokohnya, protagonis dan antagonis siapa, ini sebagai tokoh utama ya. Kemudian problem utamanya apa, nah ketergangguan yang dihadapi tokoh protagonisnya apa, hambatan-hambatannya apa, nah juga dari deskripsi ringkas tentang perkembangan plot dan kemudian penyelesaian. Kurang lebih isinya seperti ini. Contohnya, nah ini contoh basic story yang saya bikin buat web series beberapa waktu lalu. Jadi saya bikin judulnya, ya dari itu kan, kemarin kan ramai itu Twitter kan, sampai sekarang juga sih Twitter please be your magic, ya udah saya ambil judulnya aja. Nah ini kan ada tuh ya tokohnya Alisa, duduk di kelas 3 SMA di Jakarta. Nah, kalau ini memang waktunya sih saya nggak nyebutin, tapi maksudnya masa sekarang ya. Satu hari dia bertemu cowok ganteng bernama Panji yang sebagai dengannya di Ambon. Kemudian Alisa memakai Panji dan memasuki akun medsos dengan caption please do your magic. Nah, ini saya pakai bahasanya yang remaja karena waktu itu segmennya memang buat anak-anak SMA gitu ya. Nah, Alisa pengen banget kenal sama cowok dan mendapat banyak retweet yang membuat followernya bertambah dan bikin Panji mendadak terkenal. Sialnya, nah ini problemnya nih. Sandra yang selama ini saingan Alisa menemukan Panji. Ini maksudnya dia ini kan enggak apa, maksudnya kan si Alisa nyari Panji ya. Yang nemuin ini si Sarah. Si Sandra. Nah, bikin Alisa patah hati karena Sandra terkesan pacaran dengan Panji. Alisa putus asa tapi mendadak Panji mendatanginya dan berterima kasih sebab postingan Alisa membuatnya dipilih ikut seleksi panjat dinding untuk pon. Alisa dan Panji yang berteman dekat. Nah, ini kan ada problem utamanya apa? Problemnya adalah Alisa ini pengen kenal Panji, tapi ternyata ada masalahnya ketika si saingannya ini ternyata yang akhirnya bisa deketin Panji. Tapi akhirnya ada penyelesaiannya karena si Panji yang menghampiri dia dan berterima kasih. Jadi saya ini ya, saya nyebutin ya, ada yang kurang tuh, Panji ini atlet panjat dinding gitu. Nah, endingnya penyelesaiannya adalah saya bikin mereka berteman dekat, nggak dibikin pacaran. Karena ini buat cuma 15 menit lah, jadi kan cuma 3 episode. Jadi satu episode itu 5 menit gitu. Jadi, nah inilah kira-kira contoh basic story seperti itu. Dia ada karakter utamanya, kemudian ada problemnya, ada pengembangan ceritanya, kemudian ada endingnya. Kurang lebih kayak begitulah. Makasih. Nah, dari yang tadi basic story, kemudian masuk ke ini sinopsis. Dalam hal ini, bukan ringkasan cerita, tapi pengembangan dari basic story. Sinopsis merangkum materi-materi cerita. Hal yang penting dalam menulis sinopsis adalah kita harus sadar bahwa cerita akan dituturkan melalui media film. Sehingga sinopsis harus memberi gambaran visual. Nah, ini seperti saya bilang ya, pengembangan dari basic story. Jadi contohnya isinya dulu ya. Isinya, nah ini hampir sama sih, tempat dan waktu, tokoh-tokohnya, ketergangguan, hambatan, plot, baik plot utama maupun subplot ini udah ada. Contohnya adalah Mas. Nah ini contoh dari sinopsis. Ini udah mulai nih, udah mulai ada diceritain teman-temannya gitu kan. Jadi bukan hanya tokoh utama ya, tapi ada tokoh-tokoh lain. Nah itu ada temennya, ada Kimi dan Aloy, terus juga ada gengnya Sandra siapa aja. Ini satu hari ada yang tak biasa ketika Alisa mau sekolah dan naik angkot. Alisa melihat sosok cowok ganteng. Ih, kemudian ada cowok ganteng naik angkot. Dengan HP-nya Alisa diam-diam memotret si cowok ganteng itu dan langsung diposting ke medsosnya. Twitter please do your magic. Gue ketemu cowok ganteng bla bla bla. Nah ini di sinopsis ini udah mulai ada ya, misalnya kan apa isi yang dia tulis di medsos. Nah ini udah ada di sini di sinopsis. sebenarnya gini, sinopsis ini juga tidak harus sama persis nanti ketika di skenario sih. Ini paling enggak kan sebagai pegangan aja. Misalnya nanti ketika kita nulis, oh pengen ditambahin deh kalimatnya jadi ini, ya udah nggak apa-apa, ini jadi kayak sebagai pegangan aja sih. Tapi di sini udah ketahuan kan bahwa pengembangan dari basic story tadi ya, bahwa di sini ada teman-temannya, terus juga oke, sekolahnya, angkot. Nah ini juga balik lagi, ini berhubungan dengan yang tadi ada buat produksi, buat kamera, karena buat artis juga. Karena apa? Oh berarti yang dibutuhkan adalah ada angkot. Nah ini kan hubungannya dengan produksi, dengan artistik juga ya. Kemudian di angkot itu kan paling nggak misalnya ada beberapa orang, oke berarti talentnya ada berapa gitu. Jadi dari sinopsis saja paling nggak udah terbaca gitu bahwa apa aja dibutuhkan untuk produksi film. Kemudian nah dari tadi yang sinopsis kemudian masuk ke treatment. Nah, treatment ini disebut juga kerangka skenario. Dia berisi ringkasan detail dari struktur cerita. Di dalamnya termasuk deskripsi karakter, bagaimana dan kapan karakter muncul, dan deskripsi adegan, misalnya ada scene, aksi, dan dialog. Contohnya, Mas, nah ini karena kemarin saya nggak Please Do Your Magic itu saya nggak bikin treatment. Jadinya saya ngambilnya dari treatment yang lain lagi. Ini juga web series juga sih. Nah ini kan tuh, udah ada ini lagi, lebih detail lagi. Matilda sebetulnya sudah terburu-buru waktu tiba-tiba datang rombongan bis di rest area tempat toko oleh-oleh telur asin Capmas Dani berada. Sebagai brand ambasador dari telur asin Capmas Dani, Matilda diharuskan menyambut para penumpang bis yang rata-rata turun karena ingin ke toilet dengan mengenakan kostum putri telur asin dan menyanyikan jingle telur Mas Danin paling asin. Para pengunjung itu mau mampir dan membeli telur asin. Dengan sangat terpaksa Matilda menuntaskan pekerjaannya. Matilda sebetulnya sudah sangat jenuh dengan pekerjaan itu, tapi dia butuh uang. Panggilan sebagai penyanyi sudah tidak seramai dulu. Nah dari sini aja nih udah ketahuan siapa Matilda, bahwa dia punya background story sebagai penyanyi. Dia penyanyi dangdut apa sebagainya, terus dari sini juga udah tergambar tuh apa putri telur asin, kita ngebayanginnya wah dia mungkin pakai apa namanya cosplay apa gitu kan. Nah gitu, nah, ini karena panjang banget ya jadi saya cuma ambil sekitar gitu. Jadi kalau treatment gitu, jadi kita udah bikin X1, X2, X3 gitu. Jadi karena kan gini ya, skenario itu kan kalau secara teorinya jadi kita dibagi ke 3 babak besar. Babak 1 pendahuluan, babak 2 itu middle point, dan babak 3 ending. Nah babak 1 ini yaitu biasanya introduksi. Dia introduksi tokoh, karakter, introduksi problem, dan sebagainya ya. Terus di babak 2 ini pengembangan dari itu tadi, pengembangan karakter, pengembangan masalah, kemudian endingnya adalah penyelesaian. Di babak 1 itu ada, kalau kita bicara tentang ada namanya ada teori namanya 8 sequence gitu ya, jadi 8 sequence. 8 sequence ini jadi ada X1 itu ada 2 sequence, X2 ada 4 sequence, X3 ada 2 sequence. Kali ya. Ini kan nanti deh. Di sini selesai dulu. Oke, Mas. Nah, habis dari tadi treatment sampai di skenario. Skenario adalah blueprint dari sebuah film, harus memberi gambaran mengenai tempat dan waktu yang berlangsungnya cerita, dan harus bertutur secara detail dan deskriptif sebagai bentuk visual, konflik, pengembangan masalah, dan penyelesaian. Dalam skenario juga sudah ada dialog tiap pemain, jadi harus visual. Artinya gini, bahasanya kalau skenario itu bahasa visual, bukan bahasa narasi, bahasa literasi. Artinya kita harus bedain. Kalau skenario misalnya gitu yang sederhana deh, misalnya kita mau nggambarin tokohnya itu, wah dia cantik, cantiknya harus kayak gimana? Misalnya gitu ya, cantik kuning langsat deh ya, jangan putih, kuning langsat, misalnya rambutnya panjang, terus matanya bulat atau apa, ininya bulu matanya lentik gitu. Nah itu kan detail banget kan, visual gitu. Jangan sampai kita bikinnya misalnya namanya siapa, misalnya namanya Dara gitu ya, Dara ini cantik secantik rembulan, aduh kayak gimana cantik rembulan, karena kan aslinya rembulan kan jelek gitu kan, dia kan udah bulat gitu, hitam-hitamnya, iya kan. Jangan sampai nanti orang castingnya gitu kan, tiba-tiba misalnya kita pengen gitu ya kayak siapalah, misalnya kayak Tatiana Sapira gitu ya, pengennya kayak gitu, tapi yang muncul ya kayak apa gitu kan. Karena gitu orangnya sendiri bilang, nah kan seperti rembulan, buatnya rembulan kayak begini gitu, bulat apa gitu kan. Nah itu kan udah salah gitu, udah beda. Jadi makanya harus bahasanya bahasa visual, sampai bahasa itulah gitu ya. Soalnya cuma disebut juga secantik bidadari, ya tapi bidadari kayak gimana gitu kan? Iya, bidadari kan beda-beda, orang punya pandangan sendiri gitu. Oke, Mas. Nah ini contoh skenario kayak gini lah kira-kira. Skenario jalan angkot pagi. Kenapa saya tulis juga angkot? Karena gini kan, angkot ya berarti dia di luar kan ininya, di eksterior gitu. Nah ini Alisa duduk di pojok angkot yang tidak penuh, hanya berisi 5 penumpang saja. Satu bapak pegawai berusia 50-an duduk di samping supir, seorang ibu muda berjilbab di sampingnya. Satu lelaki berumur 2 bulan yang belum mandi, kebetulan Alisa masih sibuk main HP, kecil dan buru-buru. Ini kayaknya ada, oh ya saya bikin soalnya sebelumnya ada title saya bikinnya. Di title itu saya jelasin Alisa, jadi saya bikin si 00 itu title, jadi kesibukan, jadi montas lah gitu ya, kesibukan Alisa. Nah itu si karakter Alisa ini juga harus disebutkan gitu di skenario ini juga, misalnya Alisa umurnya berapa, terus ininya kayak gimana, apa namanya bentukan mukanya gitu ya, kayak di sini kan ada tuh. Nah ini perlahan tatapan Alisa zoom in ke si cowok bernama Panji. Iya beneran ganteng, kulit bersih agak kecoklatan, rambut sedikit cepat rapi. Nah ini kan jadi ada gambaran kan ya ininya secara fisik kayak gimana. Itu juga kan di angkot ini ada berapa orang, balik lagi ke tadi yang saya bilang, ini kebutuhannya buat banyak, kebutuhan produksi, kamera, buat sound artistik, buat kamera juga kira-kira misalnya ya, gimana nih nanti pergerakan kameranya kalau di dalam angkot, terus juga buat soundnya kayak gimana, apa yang dibutuhkan, apakah butuh secara teknis gitu ya, ada namanya boom ya, kita tahu kan boom gitu ya, atau misalnya oh nggak mungkin nih kalau kita pakai boom, kita pakai clip-on aja deh. Kayak gitu tuh, itu untuk kebutuhannya kita harus menjelaskan sedetail mungkin kebutuhannya untuk itu. Ya, misalnya itu tadi kan castingnya berapa orang nih? Oh ya ada ini, ada supir, ada bapak-bapak, ada Alisa, Pani. Oh berarti segini nih orangnya. Jadi untuk produksi, kayak misalnya kan ya angkot berapa? Pemain talentnya aja kan, misalnya talent kayak gini kan berarti talent harian sampai harian malah misalnya cuma berapa jam. Oh, udah deh, misalnya kalau yang cuma 3 jam bayarannya 100.000 misalnya, nah itu kan ada hitung-hitungannya kan, ya gitu. Terus misalnya untuk kamera juga, kira-kira butuh lampu nggak? Karena ini pagi, oh nggak butuh misalnya, tapi butuh yang lain apa gitu. Misalnya cutter gitu ya, cutter tuh apa namanya, bukan cutter pisau ya, cutter tuh warnanya hitam gitu deh, pokoknya gitu. Nah itu tuh yang, jadi kebutuhan itu kan harus ada nih di skenario. Oke Mas? Ya udah. Oke saya mau jelasin dikit dulu ya tentang yang tadi struktur dramatik sebelum masuk ke itu. Tadi yang nggak nitip Mbak ya? Mira nggak ikutan? Nanti nyesel. Kembalinya di tengah dong. Atasnya atas. Ini mana?